Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri yusir li amri lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Ahbabuna fillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sekali lagi bertemu dalam siri yang ketiga pengajian kita berkenaan dengan fiqhus siyam. Kita sambung pada halaman yang ke-18 berkenaan dengan rukun puasa yang kedua. Dalam pertemuan kita yang lalu telah kita bicarakan berkenaan dengan rukun puasa yang pertama dan syarat-syarat sah kepada rukun puasa yang pertama, iaitu niat. Ya, dan kita juga telah menceritakan bagaimana dengan keharusan bertaklid kepada mazhab yang lain dalam masalah mereka yang terlupa niat. Itu telah diperjelaskan dalam pertemuan yang lalu. Hari ini kita sambung pada perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Batal puasa orang yang sengaja, bukan lupa bahawa sedang berpuasa, sekalipun banyak melakukannya seperti jima' atau makan. Dia orang yang mengetahui, bukan tidak tahu bahawa apa yang dilakukannya membatalkan puasa kerana baru sahaja mengenal Islam atau hidup di pendalaman yang jauh dari orang yang mengetahui hal itu. Jadi syarat dia ialah, yang pertama, dia tahu perkara yang dia buat tu batal puasa. Tahu tadi tu, ya, kalaulah dia tak tahu disebabkan kerana baru masuk Islam, maka dimaafkan. Kalau tak tahu disebabkan jauh daripada pimpinan para alim ulama, seperti mereka yang tinggal di pendalaman yang hanya tahu kewajipan puasa tetapi tidak mengetahui perkara yang membatalkan puasa, maka itu dimaafkan. Maka kalau dalam hal keadaan sengaja, tak dimaafkan. Ya, dalam hal keadaan sengaja, tak dimaafkan. Contohnya makan dengan sengaja, maka tak dimaafkan. Tetapi kalau terlupa, dimaafkan. Seringkali berlaku, kadang-kadang makan terlupa itu disebabkan ya pada awal-awal bulan Ramadan. Ya, biasanya kalau ya kalau buka peti ais dia langsung nak minum. Ha, ya, jadi dia pun bangun tidur pagi, ya, pergi buka peti ais minum. Ya, dah kena 3 gelas dah baru puasan. Oh, puasa hari ni. Ha, ya, contohnya. Baik. Apa hukum menegur orang yang sedang makan sedangkan di dalam bulan Ramadan? Ha, ya. Contohnya ni. Kuliah subuh. Ha, ya. Meja penceramah ada air. Ha, ya, ada air. Hari itu bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan, tiba-tiba penceramah sedap-sedap duk ceramah, dia pun ambil gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tercengang-cengang semua orang. Hei, ustaz, tak puasa ke? Ha, ya. Tercengang-cengang ke semua orang disebabkan apa? Dia minum dalam hal keadaan sedang berpuasa. Apa hukum menegur? Ulama mengatakan, kalau orangnya itu merupakan orang yang soleh dan orangnya juga bukanlah orang yang punting puasa, ha, ya, dia hanya terlupa saja, maka menegurnya hukumnya harus. Ha, ya, menegur, hai, puasa, hukum dia harus. Ya, kerana itu rezeki daripada Allah yang Allah bagi pada dia bila dia lupa. Ha, ya, Nabi kita katakan, innama huwa rizqun minallahu lak. Itu adalah rezeki daripada Allah buatmu. Ha, ya? Pada orang yang terlupa dia pergi makan di siang hari. Tetapi kalau kita tahu orang ni memang dia ni kaki ponting puasa, geng plastik hitam. Ha, ya, geng plastik hitam. Dulu kita pun tak tahu apa maksud geng plastik hitam. Rupa-rupanya memang bulan Ramadan dia ada geng ni. Ha, ya. Dia ada, kita katakan, dia connection dia pun sangat baik. Ha, ya, dia boleh pergi belakang kedai, masya Allah, makanan semua dalam beg hitam. Ha, ya, ambil, duk makan. Kita tengok dia makan. Pada ketika itu menegur hukumnya wajib. Ha, ya, sebab apa? Sebab ia adalah maksiat, ha, ya, dosa dan kemungkaran yang wajib ditegur. Ha, ya, paling kurang tidak pun kita, hey, buat apa tu? Ha, ya, paling kurang pun.
supaya dia rasa malu dan segan. Zaman kita ni satu fitnah baru menular dalam kalangan masyarakat, dosa yang ada dilakukan dia tak tegur, tapi dia syok rakam. Ya, orang dah buat dosa tapi dia rakam. Tak apalah, tak tegur, tak apa. Saya akan aku dapat rakam, nanti boleh share. Maka dahlah dia tak menegur dosa yang sedang dilakukan tu, dah berdosa dah. Dia pi rakam satu dosa pula, dosa lagi. Dia pi share dengan orang lain pula, lagi dosa. Dia dah mereput dalam kubur, dosa duk jalan lagi. Itu dia antara fitnah akhir zaman yang duk berlaku zaman kita ni. Orang suka merakam dosa orang lain dan sebarkan. Maka itu melibatkan dosa dengan anak Adam. Ya, dia berdosa satu hal, awak pergi share dosa dia, apa hal pula? Maka pada ketika itu menanggunglah hari akhirat kelak, merangkak mencari balik orang yang dia share tadi, sebab ya, taubat anak Adam yang melibatkan dengan dosa anak Adam yang lain tidak akan diterima sehinggalah dimaafkan dan dihalalkan. Ya, kita tak payah pergi ke situ, itu dah masuk tajuk lain, ni bab puasa ni. Jadi kalau saat kita melihat seseorang itu makan di siang hari dalam bulan Ramadan, kalaulah orangnya memang kita tahu selalu puasa, cuma dia terlupa saja, maka menegurnya hukumnya harus, tidak wajib. Tetapi kalaulah orang yang kita lihat itu orang yang kita tahu memang geng plastik hitamnya, ya, kerap tak puasa, tiba-tiba terserempak dengan kita pula, maka menegurnya wajib. Paling kurang tidak beritahu, hai, tak puasa ke? Supaya ada rasa segan dan malu dia. Ya, agar dia tidak melakukan dosa itu berulang-ulang kali. Dengan pilihan sendiri, bukan terpaksa. Kalau dengan seseorang itu dipaksa makan, sebagaimana yang berlaku kepada kaum muslimin ketika mana Tartar menjarah Baghdad, di mana masjid-masjid dijadikan tempat pesta arak. Dalam bulan Ramadan, kaum muslimin diperintahkan, ya, dipaksa minum arak dan makan daging babi. Itu penghinaan yang dilakukan, ya, pada orang Islam suatu masa dulu. Ya, sampaikan ratusan ribu manusia dibunuh oleh Tartar. Maka mereka ni dipaksa makan di siang hari bulan Ramadan. Maka tidak batal puasa. Ya, disebabkan makan dalam hal keadaan terpaksa. Nabi kita katakan, inna allaha wada'a an ummati al-khata'a wal-nisyan wa mastukrihu alaih. Allah tak mengambil kira daripada umatku yang pertama yang tersalah, yang kedua an-nisyan yang terlupa, dan yang ketiga apa yang dipaksa untuk melakukannya. Maka semua tu tak diambil kira. Maka saat orang tu makan dalam hal keadaan dipaksa, pada ketika itu tidak batal. Tapi paksa tu sesuailah dengan ancaman yang dilakukan. Ya, ini anak umur 2 tahunnya, ibu makan, tak makan, siap ibu. Tak payahlah macam tu. Paksa apa macam tu? Itu saya makan sebab terpaksa. Terpaksa apa macam tu? Ini paksa tu maksudnya orang yang memaksa tadi tu dia ada. Ya, dia ada kekuasaan yang boleh mengancam kita. Ini anak umur 5 tahun je, ibu kalau ibu tak makan siap, tak payahlah. Itu bukan paksaan. Baik, yang berikutnya ialah perkara yang membatalkan puasa juga ialah keluarnya mani dengan sengaja, sama ada dengan cara bersetubuh ataupun mengeluarkannya dengan cara sentuhan, dengan tangannya. Maka itu membatalkan puasa. Tetapi kalaulah dengan hanya sekadar dia mencium istrinya dalam hal keadaan ada ha'il, yakni berpakaian, maka keluar mani, itu tidak membatalkan puasa. Memeluk istrinya yang berpakaian lengkap, maka keluar mani, ia tak membatalkan puasa. Cuma perkara itu makruh. Baik, yang berikutnya kita tengok pada halaman 20 ialah batalnya puasa bistisqa. Istiqa'ah. Istiqa'ah bermaksud ialah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Apa maksud muntah?
Muntah ni ialah apa yang masuk dalamnya, dalam saluran mulut kita ni melepasi halqum dan dikeluarkan balik, maka itu muntah. Walaupun dia tak berubah, tak berubah rasanya, tetap hukumnya muntah. Hari itu ada orang tanya, dia makan buah temikai banyak, tiba-tiba waktu tengah sembahyang, tahiyat akhir dah ustaz, saya tersedak keluar temikai. Rasa manis temikai lagi. Jadi boleh tak saya kemam dalam mulut baca tahiyat tanpa habis juga? Tak boleh. Sebab apa? Sebab hukum muntah, bila makanan yang dah masuk, dia keluar balik melepasi halqum, hukumnya muntah. Dan muntah itu dihukum najis. Muntah ni dihukum najis. Walaupun kita rasa dia tak berubah pun. Tak berubah pun, rasa tembikai itu masih segar lagi daripada ladang. Tetap hukum dia najis. Dan batal solat. Dia kena pergi kumur-kumur dan dia kena ulang semula solat. Dia kena mulakan semula solat dia disebabkan dah dianggap terbatal solat dengan muntah tadi. Kerana muntah itu najis. Begitulah juga dalam hal keadaan kita katakan seseorang dianggap sengaja muntah. Kalaulah dia ni tahu PL dia, kalau dia tumpang kereta orang, dia akan muntah. Kalau dia bawa kereta pergi mana pun okey, naik Fraser 3-4 kali pun tak muntah. Tapi kalau duduk sebelah, belok simpang masuk rumah dia pun muntah. Macam tu dia punya style. Tak boleh kalau orang lain bawa kereta. Maka pada ketika itu, kalau dalam bulan Ramadan dia sedang berpuasa dan dia tahu hal keadaan dia, kalau tumpang dengan orang dia, dia akan muntah. Dia bawa kereta tak apa. Maka dia juga dianggap muntah dengan sengaja. Dia juga dianggap muntah dengan sengaja. Begitulah juga orang yang makan sahur berlebih-lebihan, kemudian dia tahu kalaulah dengan dia tunduk lama, terkeluar balik. Contohnya, sebab makan berlebih-lebihan. Biasanya sahur taklah berlebihan sangat. Yang duk berlebihan ni waktu buka. Waktu buka la ilaha illallah. Kalau pergi pada Ramadan tu, jari ni penuh semua tangkai. Bawa. Buka je ABC ada, cendol ada, yang temikai ada, fresh orange pun ada juga. Katira lagi la ilaha illallah. Dia punya bawa jenis hayak ni beraneka ragam. Minum, pergi terawih baru 2 rakaat aja keluar cendol ke hidung. Berhenti tuan-tuan. Keluar cendol ke hidung. Sebab apa? Banyak sangat minum. Tapi biasanya kalau sahur taklah macam tu. Cuma kalau ada, maka dianggap sengaja juga bagi mereka yang menungging sehinggalah keluar makanan balik. Tetapi sekiranya muntah itu bukanlah dalam hal keadaan disengajakan. Contohnya seperti wanita yang mengandung. Pagi-pagi dia ada datang rasa nak muntah tu. Maka pada ketika itu tidaklah membatalkan puasa sebab ia bukan disengajakan. Ia bukan disengajakan. Orang yang tak sihat, demam dan sebagainya. Disebabkan pening maka muntah. Maka itu juga merupakan muntah yang tak disengajakan. Cuma orang yang muntah ni dia kena ingat, muntah itu najis. Maka air liur dia bercampur dengan najis. Disebabkan itu dia wajib berkumur-kumur sehinggalah bersih rongga mulutnya. Supaya jangan ditelan air liur yang bercampur najis, kerana itu membatalkan puasa. Kerana itu membatalkan puasa pula. Muntah tak batal puasa bagi yang muntah dalam hal keadaan tak sengaja. Tapi telan air liur yang bercampur dengan najis muntah, batal puasa. Begitulah juga Masya Allah. Puasa tidak batal dengan sengaja mengeluarkan lendir kahak. Yang ni orang buang kahak. Ini tak batal puasa. Disebabkan apa? Ia bukan dianggap muntah. Kahak ni bukan muntah. Maka tak batal puasa. Tapi kalau kahak dah keluar daripada had zahir, had zahir mulut kat mana? Had zahir mulut ni pada halqum ni. Pada halqum ni. Maka
dikeluarkan dah, ya, pada lidah tiba-tiba dia telan balik, batal puasa. Ha, ya, batal puasa. Jadi kahak mestilah diluar, tak boleh ditelan. Baik. Kalaulah seseorang tiba-tiba masuk lalat, la ilaha illallah, dia menguap lebih, ya, menguap-menguapnya, ngap, lalat masuk dalam mulut, ya, disebabkan terkejut, telan, ya, sebab terkejut, tertelan lalat tadi, ya, dia menguap, lalat masuk, terkejut, tertelan. Maka pada ketika itu disebabkan masuk lalat tadi tak sengaja, tak batal puasa, ya, tak batal puasa. Tapi dia pula tak tahan. Sebab apa, lalat duk terbang kot dalam lah. Allah Ustaz, tak boleh nak buat macam ni, kata dia. Ha, ya. Kalau COVID hak tak nampak pun risau ni, lalat duk merangkak kat dalam, lagi takut lah Ustaz. Dan pergi paru-paru kan, pergi mana pula. Ha, ya. Maka akhirnya diketuk-ketuk. Ha, ya. Supaya lalat tadi keluar. Ha, ya. Supaya lalat keluar. Akhirnya lalat pun terbang keluar. Maka batal puasa. Sebab apa? Muntah dengan sengaja. Ha, ya. Itu juga dianggap sebagai muntah yang sengaja. Bolehlah diusahakan supaya keluar lalat tadi tu kerana takut mudarat. Tetapi puasa batal. Ha, ya, puasa batal. Puasa batal. Macam orang ambil ubat, ya, ubat asma, inhaler. Fatwa kita mengatakan batal. Disebabkan apa? Disebabkan inhaler tadi tu kalau kita sembuh pada, ya, pada kertas akan ada beberapa butiran biji buih. Ha, ya, pada kertas. Maka menunjukkan bahawa yang masuk ke dalam rongga kita itu ialah ain, bukan wap gas saja. Ya, bukan hawa, ya, bukan udara, tetapi ain, maujud, suatu benda yang boleh dinilai wujud disebabkan apa? Nampak kelihatan. Bila kita spray pada kertas, ada bergetul, ha, ya, buih tadi tu. Maka itu menunjukkan bahawa inhaler pengambilan dia bagi orang yang asma membatalkan puasa menurut fatwa kebanyakan negeri. Ha, ya? Mesir punya fatwa pun sama, Jordan punya fatwa pun sama, ha, ya? Hanya Arab Saudi dan juga beberapa buah negeri lain pula memfatwakan inhaler tadi tak batal, tak batal puasa. Kerana kata dia kandungan gas yang dilepaskan tu terlalu sedikit. Ha, ya. Jadi ada fatwa yang kata tak batal. Ada fatwa yang kata batal. Negeri Selangor fatwa batal. Ya, batal puasa penggunaan inhaler bagi orang yang asma. Kerana dianggap sebagai ain maujud, benda yang jelas wujud yang masuk ke dalam rongga saat kita sengaja menyembornya masuk. Ya, dia berbeza dengan hawa, ha, ya, contohnya seperti aroma masakan. Kita hidu aroma masakan, tak batal puasa, ha, ya, sebab dia bentuk hawa, bentuk yang tak nampak, ha, ya. Dan ya, buih tadi tu samalah juga macam masak rokok, ha, ya. Asap rokok pun samalah, kalau kita kira udara saja tak batal, ha, ya, kira asap tu pun termasuk ain yang disedut masuk, maka itu juga membatalkan puasa. Maka puasa menjadi batal dengan masuknya suatu benda yang boleh dilihat, yakni bukan udara sekalipun sedikit ke dalam bahagian yang dipanggil rongga orang yang tersebut, yakni orang yang tahu hukum, orang yang sengaja, orang yang tidak terpaksa. Ya, bila masuk ain tadi. Baik, bagaimana pula dengan ya, swab test? Ha, swab test macam mana tuan-tuan? Ya, kalau kita katakan hidung ni adalah rongga terbuka. Yang dikatakan rongga terbuka ni macam mana? Rongga yang sampai ke usus. Itu dianggap rongga terbuka. Maka mulut, ya, hidung, itu rongga terbuka yang boleh sampai ke usus. Dan juga ma wasala ilal mukh, ya, apa yang sampai ke otak, itu juga dianggap rongga terbuka. Maka ya, kemaluan depan belakang, ha, ya, itu merupakan rongga terbuka yang boleh sampai ke maidah, ya, ke usus kita. Begitulah juga mulut dan hidung, ya. Telinga ada khilaf, telinga dan mata khilaf.
Imam Ghazali kata mata rongga tertutup, rongga terbuka. Imam Ghazali kata mata rongga terbuka, telinga rongga tertutup. Nah, itu Imam Ghazali. Kerana ya, bila kita titik ubat ke dalam mata, halkum kita akan rasa. Nah, ubat tadi tu. Maka maksudnya apa? Dia boleh mengalir turun ke bawah sampai ke maidah, sampai ke usus. Maka Imam Ghazali mengatakan mata adalah rongga terbuka. Tapi kata dia telinga rongga tertutup. Telinga tak sampai ke bawah. Titik ubat telinga tak sampai ke bawah. Begitu juga tak sampai ke otak. Ha, ya? Maka Imam Ghazali mengatakan telinga adalah rongga tertutup. Ini beza fatwa Imam Ghazali dengan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahawa mata adalah rongga tertutup dan telinga adalah rongga terbuka. Ha, ya. Tapi satu dapatan pengkajian sains, ya, para doktor, ha, ya, bahagian biologi, ha, dan juga fizik, mereka dapati bahawa apa yang dikatakan Imam Ghazali itu lebih tepat. Ha, ya, mengatakan telinga ni rongga tertutup. Namun sebagaimana saya katakan, jumhur ulama berpandangan telinga rongga terbuka. Telinga ni rongga terbuka. Maka dalam perkara mata dan telinga ni adalah hal yang ada khilaf. Contohnya seseorang dia tengah puasa. Kemudian masya-Allah dalam hal keadaan dia puasa tu, tidur siang hari tiba-tiba semut masuk telinga. Oi, binatang masuk telinga ni dia punya sakit tu, menderita. Sebab apa? Ya, 24 jam dia duduk berjalan yang kok dalam tu, krik 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 krik, bunyi tak berhenti. Ha, ya. Maka pada ketika itu binatang masuk tadi tak batal puasa, disebabkan masuk tak sengaja. Ha, ya, tak batal puasa. Tapi kalau kita pi tuang ubat ya supaya binatang tu lari keluar, mengikut jumhur ulama batal puasa. Ha, ya, ikut jumhur ulama batal puasa. Maka dalam situasi yang sedemikian, bagi mereka yang menghadapi masalah ni, kita cerita bagi yang hadapi masalah, kalau saja-saja tu tak payahlah nak pergi korek telinga ke apa siang hari ni. Ha, ya, ni bagi yang hadapi masalah macam tu, boleh dia niat bertaklid kepada pandangan Imam Ghazali yang mengatakan bahawa telinga bukan rongga terbuka. Maka bolehlah jumpa doktor, doktor tuang ubat ke apakah supaya binatang tadi ya, lari keluar, ya, ataupun dapat dikeluarkan. Itu contoh, ya, bagaimana kita katakan keluasan kefahaman fiqh itu memberikan kemudahan, ya, dalam situasi darurat. Ya, tapi tak payahlah duk sengaja, ini time-time darurat ni, ya, untuk keluar daripada masalah tadi. Sampainya jari wanita sewaktu beristinja hingga melepasi had zahir faraj yang kelihatan ketika bercangkung adalah membatalkan puasa. Demikian juga sampainya hujung jari mencapai masrabah, iaitu otot dubur, tempat keluar najis, ya, juga membatalkan puasa kalau masuk lebih daripada had dia. Ya, masuk lebih daripada had dia. Orang perempuan dia ada masalah keputihan. Keputihan ni dia keluar pada bahagian, ya, pada bahagian zahir faraj. Maka membersihkan keputihan tu wajib, disebabkan keputihan itu dianggap sebagai najis. Ya, sebagai najis. Maka apabila syarak suruh basuh, kalaulah termasuk air, maka pada ketika itu tak batal puasa, disebabkan apa? Melakukan perkara yang syarak suruh. Contoh macam ni, tuan-tuan. Ya, bila seseorang muntah, maka pada ketika itu dalam mulut dia ada najis, maka dia wajib membersihkan najis yang ada di dalam mulut, wajib. Maka pada ketika itu kalaulah dia berkumur-kumur secara berlebih-lebihan sebab nak membersihkan najis tadi,
sehingga dia masukkan air, dia dongakkan kepala, kemudian dia hembus pula supaya ya berkocok air dalam halqum ni ya, lalu dibuang. Kalaulah waktu dia melakukannya itu tiba-tiba termasuk air, maka tak batal puasa, sebab dia melakukannya atas perintah syarak, syarak yang suruh ya, dia bersihkan najis walaupun dengan cara mubalaghah, berlebih-lebihan. Tetapi kalaulah seseorang itu berkumur-kumur ketika mana ambil wudu, ya, dia berkumur-kumur waktu ambil wudu, maka berkumur-kumur waktu ambil wudu makruh mubalaghah. Mubalaghah ni maksudnya melampau-lampau dalam berkumur. Hukum dia makruh. Cukuplah masuk air, ya, kumur sikit luah. Bukan masuk air dongak kepala pula. Tak sampai macam tu. Tu dia agak mubalaghah, berlebih-lebihan. Maka berlebih-lebihan dalam berkumur hukum dia makruh. Maksudnya apa? Syarak tak izinkan. Syarak tak benarkan. Maka kalau dia berlebih-lebihan dalam berkumur ketika berwudu sampai masuk air, maka batal puasa. Disebabkan apa? Dia berlebih-lebihan pada apa yang syarak tak perintah. Seseorang mandi wajib. Mandi wajib, perintah syarak. Ya, mandi wajib, perintah syarak. Maka pada ketika itu, kalaulah saat dia mandi, tiba-tiba mandi guna shower je pun, tiba-tiba air masuk lubang telinga, tak batal puasa. Disebabkan apa? Disebabkan mandi wajib tu syarak suruh. Maka pada ketika itu termasuk air, tak batal puasa. Tetapi kalaulah dengan seseorang itu dia mandi hanya kerana nak menyejukkan badan, baru balik ofis, ya, panas-panas pergi mandi, maka mandi yang menyejukkan badan ni syarak tak suruh. Bukan perintah syarak, bukan wajib, bukan juga sunat. Yang perintah syarak ni yang wajib dan yang sunat, itu yang syarak suruh. Maka pada ketika itu, kalaulah dalam proses mandi tadi termasuk air, walaupun tak sengaja, batal puasa. Disebabkan apa? Disebabkan mandi itu adalah perbuatan sengaja. Mandi itu perbuatan sengaja. Termasuk air walaupun tak sengaja, batal. Disebabkan apa? Disebabkan mandi itu bukan yang syarak suruh. Kalau mandi wajib, syarak suruh. Sebab itu, kalau kita nak mandi dalam hal kadar kita sedang berpuasa ni, carilah alasan mandi yang syarak suruh. Contohnya seperti mandi sunat Jumaat bagi mereka yang nak pergi sembahyang Jumaat. Maka pada ketika itu mandi yang macam tu kalau termasuk air, tak batal puasa sebab syarak suruh. Contohnya lagi ialah mandi sunat untuk masuk masjid. Mandi sunat untuk masuk masjid. Kan kita balik petang-petang nanti nak pergi, nak pergi sembahyang maghrib di masjid ataupun isyak di masjid. Maka mandi siap-siap dengan niat kita mandi kerana nanti nak masuk masjid. Sunat bagi orang yang nak masuk masjid ni mandi, bersihkan tubuh badan supaya tak menjadi gangguan pada orang lain, dengan bau badan dia. Maka mandi yang macam tu juga sunat. Maka mandi sunat ni adalah mandi yang diperintah syarak. Maka pada ketika itu saat balik ofis petang-petang tu, mandi dengan niat mandi sunat kerana nak masuk masjid ataupun kerana nak pergi tempat orang berkumpul. Maka pada ketika itu kalau termasuk air, tidaklah batal. Tapi kalau mandi saja-saja nak sejukkan badan aja, nak refresh aja, kalau masuk air, batal puasa. Ini kita kena faham. Baik, wudu sunat berkumur 3 kali saja. Kalau berkumur kali keempat, hukum dia makruh. Maksudnya apa? Syarak tak suruh sampai 4 kali. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak tumpang wuduk di rumah orang, minta izin dia nak wuduk, tuan rumah kata silakan. Maka kalau kita basuh kali keempat, hukum dia haram. Tumpang wuduk di rumah orang, tuan rumah pun izin guna air dia untuk wuduk. Tiba-tiba dia basuh muka kali keempat, hukum dia haram.
Dia kumur kali keempat, hukum dia haram. Sebab membazi hak orang lain bukan pada hak kita. Kerana wuduk tu tiga kali aja, maka basuhan keempat tu dah jadi haram. Ni kadang-kadang perkara simple macam ni aja, tapi tak mengaji sungguh-sungguh, tak perasan. Itu pada wuduk boleh jadi haram. Mandi wajib bila jadi haram? Bila mandi pula jadi haram? Bila tak pakai baju mandi depan orang lah, haram lah. Dengan serius sangat. Jadi wudu boleh jadi haram apabila yang kali keempat tu kalau kita guna air orang. Tapi kalau guna air kita sendiri makruh. Kalau guna air masjid makruh juga. Kalau guna air masjid makruh juga. Guna air orang aja hukum dia haram. Baik. Maka kalaulah seseorang itu dia berkumur-kumur ketika wudu kali keempat, waktu kali keempat itu tiba-tiba tertelan air ataupun termasuk air, maka hukum dia batal puasa. Kerana itu juga bukan pada apa yang syarak suruh. Baik, pada halaman yang ke-23 itu ialah berkenaan dengan bagaimana orang yang menghadapi masalah bawasir. Bawasir ni apabila ia kena penyakit bawasir yang teruk, dia punya kita katakan luka ataupun bonjolan daging lebih daripada bawasir tu, kadang-kadang dia terkeluar daripada had dubur. Punggung kita, punggung tu kan macam ni, bila dia duduk terbuka, bila dia bangun tertutup. Tapi kadang-kadang waktu dia terbuka terkeluar dia punya bawasir tu, waktu bangun melekat pula kat situ duk bergantung. Maka pada ketika itu orang ni dia tekan bagi masuk balik bawasir yang keluar tu, apakah batal puasa? Ulama mengatakan tak batal puasa. Walaupun dengan menolaknya tadi itu sampai masuk jari ke dalam, ia tak membatalkan puasa kerana dalam situasi darurat. Maka darurat itu tubihul mahdurat, mengharuskan apa yang ditegah. Baik, yang berikutnya halaman 24. Saya pergi laju-laju, gambaran-gambaran gitulah kita nak ambil satu-satu daripada kitab ni, mungkin panjang perbahasannya. Tidak termasuk benda yang nampak. Tadi kita kata yang masuk tu mestilah benda yang nampak, walaupun buih, walaupun asap, itu benda nampak yang boleh membatalkan puasa. Tidak termasuk benda yang nampak ialah asar, bekas seperti sampainya rasa makanan pada kerongkong orang yang merasai makanan. Iaitu aroma makanan tu. Maka tak batal puasa. Baik, apa hukum rasa makanan? Apa hukum rasa makanan? Rasa makanan ni hukum dia makruh pada orang yang tak ada kena mengena dengan makanan itu. Tengok orang duk sibuk-sibuk masak, nampak sedap, main sini nak rasa tengok. Letak di mulut, kemudian pergi ludah. Dia tak ada kena-mengena pun dengan makanan tu. Maka hukum dia makruh. Kalau dia letak dalam mulut sampai telan, batal. Batal puasa. Tapi kalau hanya sekadar letak di mulut, dikunyah-kunyah, kemudian dia kumur dan buang, maka tak batal puasa. Walaupun mungkin kesan daripada makanan tu ada sedikit sampai kerongkong dia, tak batal puasa sebab diluahkan. Tidak makruh merasa makanan bagi orang yang ada kena mengena dengan makanan tadi. Contohnya seperti tukang masak. Isteri-isteri, mak-mak nak masak di rumah ni, dia rasa makanan, tak batal, tidaklah makruh. Tidak makruh. Boleh saja ambil makanan tu rasa, syarat dia jangan telan. Luah dan juga kumuh-kumuh. Maka hukumnya tak makruh.
Makruh ni bagi orang yang tak nak kena mengena dengan makanan tu. Adapun orang yang memasak, orang yang nak pastikan makanan yang dihidangkan kepada pelanggan ni makanan yang baik, maka pada ketika itu tidak makruh. Ya, peniaga-peniaga ni kawan ni belilah sampai 3-4 bungkus, balik-balik makan tahu wang sampai tak rasa apa. Eh, puasa sungguh kawan ni. Ha ya, sampai tak rasa apa ni menamakan dia. Ha ya, contohnya. Ya, maka dia meniaga kena pastikan pelanggan dia dapat yang terbaik. Maka pada ketika itu boleh dia merasa makanan dan merasa makanan jadi tidak makruh. Ha ya, tidak makruh. Yang makruh ni orang yang tak ada kena mengena dengan makanan itu. Ya. Kadang-kadang dulu-dulu kita duk mengaji ni ambil umum aja. Hukum merasa makanan makruh, makruh semuanya. Ha ya. Itu yang sampai tukang masak pun tak berani nak rasa tu sebab duk ingat makruh. Ha ya. Sedangkan tukang masak tak makruh. Yang makruh ni yang tak ada kena mengena dengan makanan tu, saja menyibuk aja. Ha ya, yang tu makruh. Ya, pi rasa makanan. Termasuklah juga yang dikatakan ayat bukan ain, ialah seperti minyak angin. Ayat seperti minyak angin. Ayat orang tu pening kepala, dia ambil minyak cakapok sapu, kemudian letak kat hidung pun semua. Ayat itu bukan dianggap sebagai benda ain yang masuk. Ia hanya sekadar ya aroma saja. Maka tak batal puasa. Ayat tak batal puasa. Ayat baik. Swab test macam mana pula? Kan hidung kita ni yang dikatakan hak zahir sampai sini aja. Sebab tu korek hidung tak batal puasa. Ya, korek hidung tak batal puasa sebab ia zahir sini aja. Yang batal puasa ni bila melepasi khayshum. Khayshum ni bahagian sempit ni, bahagian sesema tu. Ha ya, bahagian sesema tu bila sesema aja ketat hidung. Ha ya. Kalau melepasi masuk ya, jolokkan tu lebih sampai ke situ, maka batal puasa. Kira-kira swab test sampai situ tak tuan-tuan? Hei, kita tengok panjang galah dia tu boleh tahan. Ha, ya? Bukan sampai situ aja, perit. Ha, ya? Maka dari segi hukum, mazhab Syafi'i batal. Habis tu kenapa fatwa kebangsaan kata tak batal? Ha, ya? Ada pula kawan-kawan kita biduk tanya macam tu. Sebab apa fatwa kata tak batal? Ha, nantilah dulu. Ha, ya? Inilah kata fiqah. Fiqah tu menyelesaikan masalah. Fiqah bukan menyusah. Ha, ya? Kadang-kadang kita mengaji fiqah tapi dia buat menyusah. Ya, sedangkan fiqah ni memudahkan. Ya, fiqah ni memudahkan. Maka dengan sebab itulah apabila kita melihat situasi dan sosio budaya masyarakat, anak-anak muda kita, generasi muda kita yang duk kerja kilang, tiap-tiap hari nak masuk kilang kena swab test dulu, pakai tak puasa kawan tu. Ha ya, sebulan tak puasa. Wajib qada pula. Kata dia hak puasa Ramadan ni pun ujian punya besar. Kalau nak qada saya seorang-seorang lebih besar ujian dia. Ha ya. Nak qada seorang-seorang lebih besar ujian lagi. Hak puasa Ramadan ni pun duk ya, duk ya, nak isi borang apa ni kita katakan ya, kelab apa plastik hitam dah. Ha ya. Nun tak kira nak, kalau bulan bukan Ramadan lagi nak puasa seorang-seorang. Maka atas dasar itulah fatwa mengambil kira, maka diambil pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, kalau benda yang masuk tu bukan makanan, bukan minuman, bukan sesuatu yang menguatkan ya, ataupun menyegarkan. Macam rokok tu ha, ya. Ada setengah orang Masya Allah kalau tak merokok tengok Allah kelepek dah. Ha ya, kena sebatang dia bangun segar berjalan. Ha ya, contohnya. Ya, jadi mazhab Hanafi, kalau sesuatu yang masuk itu bukan makanan, bukan minuman, bukan jenis ubat-ubatan ataupun sesuatu yang menguatkan, maka ia tak batal puasa. Maka jolok galah tu masuk tu, ha ya, bukan makanan, bukan minuman, bukan juga ubat yang menguatkan. Kuat apa kawan tu, sakit lagi duk ada. Ha ya. Maka dengan sebab itu fatwa mazhab Hanafi kata tak batal. Dengan alasan ya, ia merupakan satu yang sukar bagi umat. Ya, disebabkan swab test ni kerap kena buat. Ha ya, dan nak menyelamatkan masalah umat daripada tak puasa langsung.
Maka dengan sebab itulah fatwa mengambil kira dan mengambil pandangan hukum mengatakan tak, tak batal dengan taklid kepada mazhab Hanafi. Maka bagi kita orang hamba rakyat ni bila dah difatwakan, ikut ajalah ya, kepada agensi fatwa kita. Ha, ya, tak perlu lah, tak payahlah walaupun kita ni mengaji lama, mengaji pondok sampai 20 tahun, kitab tebal-tebal baca semua, kita piduk sanggah pula fatwa. Sebab tujuan dia adalah untuk menyatukan umat dengan satu pandangan yang boleh menyelamatkan umat daripada masalah-masalah yang dihadapi. Itu fungsi fatwa. Baik, saya rasa sampai situ dulu ya, kerana masa yang ya sangat cemburu dengan kita. Dan tadi ada kata nak tanya soalan, nah ya, mungkinlah satu ataupun dua aja kerana kesuntukan masa. Silakan. Adakah pertanyaan? Kalau boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, tak payah jawab. Ya. Baik. Tidak dituntut kita pastikan air yang berkumur-kumur tu sehingga habis. Disebabkan apabila berkumur, mestilah akan ada air, sisa-sisa air. Tetapi sisa air yang sedikit itu dimaafkan. Ha, dimaafkan. Tak payahlah sediakan tuala pula, masukkan lap mulut pula lepas kumur. Tak payah. Sebab apa? Itu dimaafkan. Ha, ya? Itu dimaafkan. Dan menelan air liur yang bercampur dengan air kumuran yang sedikit, dia panggil bakok, ya? Sisa kumuran tadi itu tidak, tidak batal puasa. Air liur ni tuan-tuan, banyak mana pun kita telan tak batal. Kecuali kalau dia bercampur dengan najis, maka batal puasa bila kita sengaja telan. Contohnya seperti seorang yang berdarah gusi, maka wajib dia berkumur sehingga bersih mulut dia. Dan menelan air liur yang bercampur darah tadi, batal puasa. Begitulah juga contohnya lagi ialah sesuatu yang suci. Ha, ya? Contohnya seperti kita katakan benang yang dibuat daripada za'faron. Ya, seseorang dia nak masuk benang za'faron dalam jarum, maka dia letak di lidah, dia tarik. Maka pada ketika itu kesan za'faron melekat di lidah dia tu, kalau kuning. Dia telan air liur yang bercampur za'faron tadi, batal puasa. Ha, ya, batal puasa. Disebabkan apa? Masuk ain dalam, ya, dalam rongga dia. Kerana air liur bukan air liur yang murni lagi, tetapi bercampur dengan, bercampur dengan za'faron. Air liur kalau banyak ditakungkan dulu, ditelan pun tak batal. Ha, ya? Seseorang memandu contohnya, dia kalau memandu dia mesti makan koci. Sebab orang kata kalau memandu kunyah koci tak mengantuk. No, berulang balik Terengganu no. Ha, ya? Seminggu sekali. Bulan puasa nak makan koci kok mana? Ha, ya? Tak boleh. Maka dia pun letak duit 50 sen kunyah. Ha, ya? Dia kunyah duit 50 sen. La ilaha illallah. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Waktu dia kunyah tu jadi air liur banyak. Ya, maka ditelannya tak batal puasa. Ya, tak batal puasa. Kalau cuing gam batal dah tuan-tuan. Ha, ya. Sebab dia ada perasa dia tu. Ha, ya. Ini duit 50 sen. Kunyah macam mana pun tak pecah. Ha, ya. Maka tak batal puasa, ya. Terkejut sesuatu tertelan duit 50 sen pula. Ha, ya. Contohnya, ya. Jadi dari segi hukum, menelan air liur walaupun banyak tak batal. Selama mana ada dalam had mulut, ha, ya? Ada dalam rongga mulut. Tapi kalau piduk takung lancawan buat minum pula, batal lah, ha, ya? Sebab dah keluar dah. Dan begitu juga air liur yang ada pada lidah, kita keluarkan lidah, dia pun keluar lah, masuk balik, ha, ya? Tak apa. Sebab apa? Ia juga masih pada kawasan yang mengeluarkan air liur. Wallahu'alam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله